Halo, sobat magis, ketemu lagi dengan gue di sini Egy Fahard. Dan di video gue kali ini gue akan membahas dua pot yang di tahun ini sedang menguasai pasar industri vape di Indonesia, yaitu Joyway X2 dan Oxpa Slim Pro 2. Kedua device pot ini adalah produk terbaru yang dikeluarkan akhir bulan September 2024 kemarin. Well, di sini gue akan membahas fitur-fitur yang mereka tawarkan dari segi powernya. Lalu dia punya cartridge-nya, desainnya, dan yang paling penting ini rasanya kedua pot ini enak apa tidak. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas aja kedua device ini. Tapi sebelum itu kita kasih jalan dulu yang mau lewat ini. So let's get started. Oke, sob ya. Jadi ini dia kedua device yang akan gua bahas di video ini. Di sini sudah terlihat ya, kedua device ini dikemas dengan menggunakan kotak dus yang terlihat premium untuk Joyway X2 berkelir hijau yang sangat identik dan Oxpa Slim Pro 2 kotaknya compact saja dengan berkelir hitam merah. Di depan dusnya ini sudah terlihat gambar potnya. Untuk X2 dilihatkan dengan gambar di sini berbeda dengan Oxpa, hanya jendela yang sudah terlihat isi potnya di dalam. Yang menariknya di sini Joyway sudah mengklaim device-nya bergaransi seumur hidup dan ini adalah poin plus dari device ini. Berbeda dengan Oxpa yang tidak ada garansi seumur hidupnya. Untuk warna di sini saya memilih warna silver untuk kedua device di sini. Sekarang kita unboxing dari Joyway X2 dulu. Selain kalian mendapatkan pot X2 dan cartridge di sini, di dalam packagingnya kalian mendapatkan satu buah cartridge cadangan berukuran 0,6 ohm dan 0,8 ohm yang tertempel di potnya. Lalu ada lanyard dan user manual. Untuk di Oxpa, selain mendapatkan device potnya beserta cartridge, di sini kalian juga mendapatkan cartridge cadangan berukuran 0,8 ohm dan yang tertempel di potnya 0,6 ohm. Kabel tipe C, tali lanyard, dan user manual. Well, seperti ini tampilan dari si kedua device ini. Untuk Joyway X2 berbahan material full alloy dan di sini finishingnya sangat solid. Dan warna silvernya di sini glossy, jadi looks-nya terlihat elegan dan mewah. Berbeda dengan Oxpa yang material bodinya alloy, tapi untuk bagian cover depan dan belakang berlapis plastik karbon berwarna silver, jadi pot ini terlihat stylish dan compact. Dari segi panjang, pot ini terlihat lebih panjang Joyway X2 ketimbang Slim Pro 2. Dari segi ketebalan, terlihat masih tebal X2 ketimbang Oxpa. Untuk bobot berat di sini masih berat X2 ketimbang Slim Pro 2. Yang dimana X2 di sini bahan materialnya full alloy, berbeda dengan Oxpa yang materialnya alloy bercampur plastik karbon. Untuk fitur di sini sudah terlihat untuk Joyway X2, terdapat layar monitor yang agak besar ketimbang si Oxpa. Di sisi samping body pot ini juga terdapat lubang airflow control yang bisa kalian adjust untuk mendapatkan sensasi tarikan sempit dan plong. Tapi kalau dilihat di sini, lubang airflow kedua device ini sedikit berbeda. Lebih besar lubangnya X2 ketimbang Slim Pro 2. Yang faktanya bakal berbeda tarikannya nanti. Di sini nanti kita akan coba. Untuk menyalakan Joyway X2 di sini kalian tinggal menekan tombol rotary di sini sebanyak 5 kali. Maka akan muncul layarnya seperti ini. Untuk monitor di sini sudah terlihat ada indikator baterai di sini. Lalu ada indikator gambar kunci, jumlah watt yang dipakai, timer waktu seberapa kalian ngepuff, jumlah OAM dan jumlah puff. Untuk masuk ke menu pengaturan, kalian tinggal menekan tombol firing di sini sebanyak 3 kali dan dia akan masuk ke isi menu yang isi powernya. Yang gunanya untuk mengatur jumlah watt dipakai dengan cara kalian menekan sekali lagi ke menu power. Lalu setelah itu kalian atur naik turun wattnya menggunakan tombol fairingnya ini. Dengan cara diputar ke atas untuk menaikkan watt dan putar ke bawah untuk menurunkan wattnya.
Watt di sini dari 5 watt sampai dengan 25 watt. Setelah mendapatkan jumlah watt yang diinginkan, kalian tinggal menekan sekali lagi tombol rotarinya untuk mengokekan. Lalu ada menu puff untuk mengclearkan jumlah puff, menu lock untuk mengunci menu, ada menu fire button untuk mengaktifkan tombol firing atau tidak. Jadi pot ini bisa dihisap sambil di firing atau dihisap langsung. Ada menu level untuk mengganti tema animasi gambar pada menu layar, dan ini bisa aktif ketika kalian sudah mendownload di websitenya Joyway. Dengan cara kalian masuk menggunakan laptop kalian ke menu website Joyway, sebelumnya kalian jangan lupa menghubungkan device-nya ini ke laptopnya menggunakan kabel tipe C. Setelah kalian masuk ke websitenya Joyway, di situ ada pilihan tema yang bisa kalian download. Ada 3 tema yang tersedia, yaitu planet, naga, dan mobil balap atau tema racing. Setelah kalian membeli, barulah akan terdownload ke device kalian nanti, dan kalian bisa gunakan tema yang kalian inginkan. Kembali ke menunya, di sini ada menu turn off untuk matikan device, dan terakhir exit. Untuk OXPA di sini dilengkapi dengan monitor dan tombol di samping. Untuk menyalakan device ini, kalian tinggal menekan 5 kali di tombol ini. Dan di monitor akan muncul seperti ini. Di sini terlihat ada jumlah kapasitas baterai yang sudah ditunjukkan dengan persentase. Lalu ada jumlah watt, resisten OAM, dan jumlah puff. Di sini tidak ada menu lain lagi selain hanya mengadjust jumlah watt yang dipakai dengan cara menekan 3 kali tombol di sini dan watt akan berkedip. Di sini kalian hanya bisa menaikkan jumlah wattnya saja dengan menekan satu persatu tombol firing di sini selama angka wattnya berkedip. Dan di sini wattnya ngegas dari 5 watt sampai 30 watt. Ketika sudah mencapai 30 watt, maka akan kembali lagi ke 5 watt ketika ditekan. Jadi untuk masalah menu dan fitur Joyway X2, lebih banyak pilihan menunya ketimbang X-Lim Pro 2 ya. Sekarang kita beralih ke cartridge-nya. Untuk Joyway, kapasitas cartridge di sini 2,5 ml. Untuk Slim Pro 2 di 2 ml. Bentuk cartridge mouthpiece-nya sedikit sama dengan bentuk memipih seperti ini. Jadi keduanya saya senang karena buat saya ini desainnya pas di mulut ketika digunakan. Terdapat perbedaan dari besar coil di sini. Meskipun mereka sama-sama mengeluarkan 0,6 dan 0,8 OAM, di sini jika kalian melihat coil di Joyway lebih besar bentuknya ketimbang Slim Pro 2. Nah, dari sini sudah terlihat perbedaannya. Kalau X2 lebih mengedepankan rasa yang lebih tebal ketimbang Slim Pro 2. Nanti kita coba. Untuk mengisi liquid ke dalam cartridge, Joyway berada di depan sehingga kita kalau mengisi harus mencabut cartridge-nya dari pot. Sedangkan Slim Pro 2, kalian tinggal buka saja seal karet dari atas potnya tanpa melepas cartridge-nya. Dan kedua cartridge di sini sudah menggunakan sistem magnet untuk perekatan di potnya. Keduanya sangat solid nempel di potnya. Untuk mengecas kedua device ini, peletakannya di bawah pot. Dan keduanya menggunakan tipe C. Untuk kapasitas baterai, Joyway di 1100 mAh dan OXPA 1300 mAh. Jadi untuk masalah ketahanan baterai, masih unggul OXPA Slim Pro 2 yang device ini bisa tahan 2 harian jika X2 bisa bertahan sampai seharian saja dengan pemakaian normal. Untuk mencoba device di sini, saya akan menggunakan liquid freebase untuk di 0,6 OAM-nya dan 0,8 OAM-nya liquid saltic. Untuk freebase-nya di sini gua gunakan The Orama Nick 6 dan saltiknya gua gunakan Fox Sweet and Sour dengan rasa mangga. Oke, sobek, kita langsung cobain aja di kedua device ini. Dan di sini gua akan coba pertama di cartridge-nya 0,8 OHM ya, menggunakan liquid saltik. Dan seperti yang tadi gue bilang, di sini di kedua cartridge yang gue pakai di sini ada gue pakai liquid freebase dan liquid saltik. Untuk liquid freebase-nya kenapa gue gunakan Duorama, karena liquid Duorama ini dia punya karakter tersendiri ya, dan ini karakternya sangat unik banget. Dia di sini manisnya tidak terlalu manis liquid ini, tapi dia punya TH agak sedikit garuk ya, agak gatel liquid ini di sini, baik di nick 3-nya, nick 6-nya, di sini dia agak gatel nicknya.
Tapi untuk dari segi manisnya gue suka karena liquid ini tidak terlalu manis. Manisnya sangat pas banget kalau buat gue. Oke? Nah, kalau kenapa gue pakai liquid Celtic Fox, ini dia liquid dingin dan ini liquid hype ya sekarang ini. Dipakai banyak banget di new vapers ataupun kalangan-kalangan Gen Z sekarang menggunakan liquid Fox ini. Ini dia, liquid ini rasanya itu ada manis dan asamnya. Nah, liquid-liquid asam seperti ini di ujung, ini ada coil-coil tertentu yang bisa mengangkat rasa asamnya di sini. Nah, dan di sini gue tertarik untuk mencoba liquid ini di kedua device ini. Apakah kedua device ini bisa mengangkat rasa asamnya apa melainkan reduce? Makanya kita coba ya. Oke. Baik, percobaan pertama gue menggunakan liquid Celtic di sini dan kedua device, kedua cartridge sudah gue isi dan gue udah gue diamin selama 5 sampai 10 menit ya. Dan gue sudah pasang di sini. Untuk wattnya di sini sama-sama menggunakan di 18 watt ya. Di sini bisa kalian lihat di sini 18 watt ya. Oke. Ya, ini 18 watt ya, dua-duanya baik di Slim Throw 2 ataupun di X2. Sama-sama 18 watt. Dan untuk airflow-nya gue tutup semua karena ini liquid Celtic. Gue akan coba tutup semua dulu ya karena gue butuh tarikan sempit untuk di menggunakan liquid Celtic di kedua device ini. Oke, kita langsung gas aja. Pertama gue akan gas menggunakan Joyway X2. Kita gas. Klotnya banyak juga. Enak. Power stabil. Responsif. Dan tentu saja rasanya. Rasanya enak, berasa liquid ini. Sekarang gue coba buka flow airflow-nya, buka semua. Gila, tambah tebel rasanya. Asamnya juga berasa. Asamnya berasa, manisnya cukup stabil di sini, tidak terlalu ngebus manis di X2. Manis yang gue rasakan liquid ini benar-benar rasanya manis segitu aja ya, udah segitu aja yang dihasilkan. Dan ini asamnya berasa banget ya di ujung. Gue suka untuk menggunakan X2. Sekarang gue coba untuk menggunakan di Oxpa Slim Pro 2. Kita gas ya. Wattnya sama 18 watt dan ini gue buka tarikan sempit dulu, gue tutup semua ya airflownya. Gas. Untuk cloud yang dihasilkan cukup lumayan banyak ya sama seperti X2. Flavornya berasa. Powernya di sini agak agresif ya. Sekarang kita buka semuanya untuk airflow-nya. Kita tarikan plong. Di sini dinginnya tambah dingin. Ya, berbeda dengan X2, dinginnya tambah dingin. Untuk liquid yang gue pakai memang liquid dingin, tapi kalau di Oxpa, cartridge 0,8-nya, ini dia tambah dingin. Berbeda dengan di X2, dinginnya agak slow. Oke, tapi yang paling signifikan di sini kelihatan dari rasanya ya. Di Oxpa Slim Pro 2 ini, gue tidak merasakan dia punya asemnya. Ya, asam liquid dari Fox ini gue tidak merasakan sama sekali. Ada rasa tapi teredus banget. Berbeda dengan X2. X2 sangat jelas karakter si asamnya. Liquid yang gue rasakan di sini asamnya berasa. Dan ini sangat jelas ya. Dan aftertaste-nya ini di X2 ini meninggalkan suatu rasa juicy yang sangat menyegarkan ya. Tapi di sini ini hanya mengebus manisnya saja. Manisnya berasa sangat manis. Asamnya hilang ya, bahkan reduce ya, nggak berasa sama sekali nih. Kadang berasa, kadang nggak. Jadi gue merasakan flavornya lebih ngebus di X2 ya untuk menggunakan liquid Celtic. Dan buat gue untuk di X2 ini benar-benar flavornya sangat jujur ya, manisnya jujur, nggak terlalu dibus. Tapi kalau di Pro 2 Slim Pro ini manisnya udah tambah ngebus, asamnya hilang pula. Oke,
Oke. Baik ya. Sekarang kita coba di cartridge 0,6 ohm ya. Kita pindahin 0,6 ohm. Dan ini kita taruh lagi juga ya. Sekarang gua running wattnya di 22 watt. Di sini juga kita akan setel di 22 watt juga. Oke, sekarang sudah 22 watt ya. Kalian lihat di sini 22 watt sama. Dan untuk percobaan sekarang gua buka semua airflow-nya. Di sini juga gua buka airflow-nya semua ya. 3 lubang gua pakai di sini. Menggunakan liquid free base, liquid The Aroma Juice ya, Bipoda dan X Patrio. Liquid free base di 0,6 ohm. Percobaan pertama gua coba di X2 dulu. Kita gas. Tarikan intensitas cloud-nya juga lumayan banyak. Oke. Oke. Power stabil. Flavor di sini gua rasakan cukup jelas walaupun enggak 100%. Menggunakan liquid freebase di sini di 0,6-nya, tapi buat gua ini hampir mendekati 100%. Bisa dibilang ini 85% yang gua rasakan di sini menggunakan liquid freebase di 0,6 ohm-nya dengan watt-nya gua running di 22 ya, 22 watt. Ini cukup berasa ya. Manis yang diantarkan pada liquid ini, gua tahu rasa manisnya ini sangat tidak terlalu manis ya, sangat ya gua bilang cukup ya manisnya, enggak terlalu, ini levelnya medium low saja, nggak terlalu medium high. Dan yang gue rasakan ketika menggunakan X2 ini manisnya jujur. Jadi liquid Orama yang gue rasakan di sini manisnya seperti yang gue rasakan pada liquid ini, segitu ya, segitu aja. Jadi tidak ada di boost mas rasa manisnya. Dan pH-nya di sini menurut gue ini cukup berasa juga ya. pH-nya agak nendang di sini, juga garukannya juga berasa untuk nick 6-nya. Gue rasakan sangat detail walaupun nggak terlalu garuk banget, tapi nicknya di sini cukup berasa. Jadi untuk pH-nya di sini untuk di X2 ini cukup berasa ya. Manisnya nggak terlalu ngebus, manis sangat jujur di sini. Dari segi flavornya di sini juga cukup jelas yang gue rasakan di sini, dan mengantarkan flavornya mendeliverikan menggunakan X2 ini cukup baik. Oke, nah sekarang kita coba di Slim Pro 2 Oxpa. Kita gas ya dengan watt yang sama 22 watt dan ini tarikannya gue buka semua airflow-nya. Gas. Untuk cloud-nya juga sama, sama tebalnya seperti X2. Oke, untuk flavor di sini cukup jelas ya. Dari segi flavor yang diantarkan di sini, gue rasakan cukup detail. Walaupun nggak 100% seperti flavor aslinya, tapi hampir mendekati ya. Kalau di sini di 85%, tapi kalau di Oxpa untuk flavornya di sini, gue bilang ya 80% ya, sama flavornya, sama gue rasakan sama untuk cartridge 0,6-nya. Kurang lebih sama ya untuk flavornya di X2. Tapi di sini manisnya jadi nambah ya, manisnya jadi nambah terasa medium high. Jadi untuk manisnya di sini di Oxpa ini terasa tambah manis liquid di menggunakan di cartridge-nya Oxpa 0,6-nya. Dan TH-nya buat gua ini agak teredus. Gua tidak merasakan gatal pada nick-nya 6-nya di sini menggunakan Oxpa, tapi nicknya menjadi teredus. Melainkan ini rasa manisnya yang tambah ngebus aja ya. Jadi manisnya tambah ya, menurut gue jadi dua kali lipat ya. Jadi oversweet liquid ini di sini ya. Apalagi kalian mendapat karakter-karakter liquid yang udah manis menggunakan menggunakan device Oxpa Slim Pro 2 ini tambah manis ya, saya yakin gitu ya. Di sini aja yang liquid yang enggak terlalu manis aja yang gue pakai jadi manis ketika gue gunakan Oxpa Slim Pro 2. Kita coba lagi ya, gunakan Oxpa. Jujur menggunakan Oxpa Slim Pro 2 ini jadi tambah manis. Dan buat gua tidak terlalu suka liquid-liquid yang jadi tambah manis ya. Menghasilkan liquid ini dipakai setiap hari jadi tambah enak kalau buat gua.
Jadi kalau untuk masalah flavor ini cukup jelas ya, berasa walaupun 80% ya, hampir mirip dengan si X2 ketika menggunakan liquid freebase di sini. Tapi dia punya rasa manis di Oxpa ini tambah ngebus ya. Jadi dia punya rasa manis, gue rasakan tambah over ya. Berbeda dengan X2, X2 ini manisnya sangat jujur. TH-nya agak sedikit gatal, berasa juga. Tapi kalau di Oxpa, TH-nya nggak berasa, jadi terredus, jadi agak slow tick-nya. Melainkan dia ngebus manis. Jadi buat gue ya, X2 ini benar-benar mengantarkan flavor sangat jujur ya, dari segi manis, dari segi flavor yang diantarkan, dan dia punya TH juga berasa di sini walaupun menggunakan dipaksa menggunakan liquid freebase ya. Begitupun juga dengan cartridge 0,8 ohm ya, gua gunakan liquid saltic yang sama aja karakter ya. Di X2 mengantarkan flavor dengan sangat jelas, ditambah dengan rasa manis yang sangat sangat jujur, cukup jujur, tidak ngebus manis, dan rasa asam pada liquid ini berasa. Berbeda dengan Oxpa, flavornya berasa, manisnya tambah terasa, tapi asamnya hilang ya, bahkan tidak berasa sama sekali. Dia punya rasa asamnya di sini ya. Dan buat gua, untuk liquid-liquid yang agak tricky seperti ini menggunakan pot ya, apalagi liquid saltnik nih ya, seharusnya ya cukup berasa ya, walaupun dia ada rasa manis di belakang, ada asam belakang ya, 1-2% pasti agak berasa. Tapi di sini di X2 sangat menunjukkan dan mendeliverikan flavor inti dari si liquid yang gue pakai di sini cukup jelas, berbeda dengan Slim Pro 2-nya yang cuman mengantar rasa manis. Jujur gue nggak suka pot yang terlalu ngebus manis ya, gue suka dengan karakter pot-pot seperti ini dari segi flavornya yang benar-benar sangat jujur, yang gue sangat nyaman untuk menikmati liquid yang gue pakai. Oke, sobat, kita langsung tarik kesimpulan. Kedua device ini untuk Joyway mempunyai desain yang elegan dan mewah, dikarenakan dari segi material yang terbuat oleh full alloy dan monitor yang enak dibaca serta fitur yang banyak. Di sini menjadikan pot ini mempunyai daya tarik tersendiri di kelasnya. Terlepas dari itu semua, Joyway mempunyai power yang stabil dari segi baterai dan tarikannya yang responsif. Selain itu, dari segi coil ya, di sini sangatlah jujur. Dari segi rasa liquid yang dipakai, rasa manis yang tidak di-boost banget hingga oversweet, dan TH yang berasa dari berbagai resisten yang dipakai, baik di 0,6 dan 0,8 ohm-nya. Dan untuk Oxpa di sini mempunyai desain yang stylish, compact dan slim, dipegang ringan, dan dari segi fitur tidak terlalu banyak. Mempunyai monitor yang cukup jelas meskipun kecil, pemakaiannya tidak terlalu sulit, tapi mempunyai power yang agresif dan stabil. Dari segi coil, baik 0,6 dan 0,8 ohm-nya menghasilkan flavor yang cukup jujur dengan rasa manis yang terlalu ngebus, beserta TH yang buat gua terlalu di-reduce. Jadi ini tergantung dari pilihan kalian saja ya, memilih kedua device ini, yang mana yang cocok buat kalian dan yang mana yang cocok untuk kenyamanan kalian ketika bervaping. Dan buat gua, dari kedua device ini punya kelebihan dan karakter kekurangannya masing-masing tersendiri. Oke, gue langsung kasih nilai aja. Kedua device ini untuk Joyway X2 dari 1-10 gue kasih nilai 9,5. Dari segi desain, dari segi flavor yang paling penting, ini benar-benar sangat jujur dan tidak ada yang terlalu di-boost ya. Yang paling di-boost adalah segi flavornya. Tapi kalau untuk manisnya dan rasa-rasa yang tersembunyi liquid yang gue pakai di sini, benar-benar gue rasakan sangat detail pada device Joyway X2 ini ya. Ini gue kasih nilai 9. Dan untuk Oxpa Slim Pro 2 dari 1-10 gue kasih nilai 7,5. Oke, secara desain gue suka, dan tentu saja ini sangat simple pemakaiannya, powernya juga sangat stabil. Dan yang paling gue gak suka adalah dia punya rasa manis yang terlalu ngebus ya. Jujur gue gak suka rasa manisnya, tapi dari segi flavornya cukup untuk bisa gue andalin di sini. Masih bisa mengantarkan flavor dengan sangat baik di berbagai resisten yang gue pakai tadi, 0,8 ataupun 0,6. Tapi untuk gue andalin device yang kalau ditanya lebih prefer mana, Oxpa ataupun Joyway X2 ini, gue lebih prefer dan memilih Joyway X2. Ini penilaian gue yang sangat jujur dan bisa gue andalin. Ini pot terbaik dan terbengis tahun 2024 versi gue. Oke, terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini sampai habis. Dan gue Egy Fars ini pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di next video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, until next time and goodbye.